Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Amalia Tiara Amnise dengan NIM 205001119 dari Pendidikan Biologi 34. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang diksi atau pilihan kata. Diksi adalah pilihan yang paling tepat atau selaras penggunaannya, guna untuk mengungkapkan gagasan dan mendapatkan efek tertentu. Diksi sendiri di sini terbagi menjadi beberapa. Yang di pertama yaitu denotasi. Denotasi yaitu adalah makna asli, makna sebenarnya atau nyata, dan makna dari kata atau kalimat. Contohnya seperti Sania gemar membaca, jadi tidak heran jika dia pandai atau cerdas. Kata gemar membaca di sini diwakili dengan kata denotasi. Lalu yang kedua yaitu adalah konotasi. Konotasi adalah mengatakan makna, menyatakan makna yang dimiliki, bukan menentang terhadap kalimat tanpa kata. Contohnya, Amir menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Kata tulang punggung di sini bermakna bahwa dia adalah pencari nafkah, maka itu disebut dengan konotasi. Yang ketiga yaitu adalah sinonim. Yang kalian tahu pasti sinonim adalah kata yang sama atau yang selaras. Contohnya seperti lezat itu sama dengan enak. Lalu pintar sama dengan pandai atau sama dengan cerdas. Begitu. Lalu yang keempat itu adalah antonim. Beda dengan sinonim. Kalau antonim adalah kata yang memiliki arti yang berlawanan. Contohnya seperti naik, sinonimnya turun. Besar, sinonimnya kecil. Lalu mahal, sinonimnya murah. Lalu yang kelima itu adalah hononim. Hononim di sini adalah kalimat atau kata yang maknanya berbeda, tapi lafal katanya itu sama. Contohnya, ada kata di awal bulan Bapak menerima gaji. Lalu kata bulan di sini itu tidak tergantung pada kalimat selanjutnya, maka dia itu hanya ejaannya sama tapi maknanya berbeda. Lalu di sini ada kata umum. Kata umum itu memiliki cakupan makna. Contohnya seperti ayah melihat adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Lalu kata umum di sini adalah kata melihat adik, maka itu disebut kata umum. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.